Pada kesempatan ini, kita akan berbicara mengenai hukum pidana. Akan tetapi, sebelum masuk lebih jauh mengenai materi-materi uh, dalam hukum pidana, ada baiknya kita mengetahui empat hal mendasar di dalam hukum pidana ketika mengawali berbicara mengenai hukum pidana itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai uh, pengertian atau definisi dari hukum pidana. Kemudian yang kedua kita berbicara mengenai apa yang dimaksudkan dengan ilmu hukum pidana. Kemudian yang ketiga adalah uh, objek dari ilmu hukum pidana dan yang terakhir adalah mengenai tujuan ilmu hukum pidana. Uh, pengertian dari hukum pidana atau boleh dikatakan hukum pidana didefinisikan sebagai uh, aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat. Yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi, kemudian kapan dan dalam hal apa pidana itu dapat dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara sebetulnya per definisi atau berdasarkan pengertian hukum pidana tersebut boleh dikatakan bahwa ini adalah hukum pidana dalam pengertian yang luas. Hukum pidana dalam pengertian yang luas meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Mengenai aturan dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang, Kemudian, atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi. Pada dasarnya, ini adalah hukum pidana material, sedangkan eh, anak kalimat yang berikut yang menyatakan kapan dan dalam hal apa pidana itu dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana itu yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara sesungguhnya kita berbicara dalam konteks pidana formil. Tegasnya ketika kita memberi pengertian mengenai hukum pidana, maka dalam pengertian yang luas meliputi baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Hal ini berbeda dengan percakapan kita sehari-hari ketika kita berbicara mengenai hukum pidana, maka sesungguhnya yang dimaksudkan di sini adalah hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana material. Sebab ketika kita akan berbicara mengenai hukum uh, pidana formil dalam percakapan sehari-hari biasanya disebut dengan istilah hukum acara pidana. Demikian juga dalam uh, mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum semua fakultas hukum di Indonesia, ketika kita mengatakan mata kuliah hukum Pidana sebetulnya ini adalah uh, pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya menyangkut uh, hukum pidana material, sedangkan uh, mata kuliah yang berkaitan dengan hukum pidana formil biasanya kita sebut dengan istilah hukum acara pidana. Hal yang kedua uh, apa yang dimaksudkan dengan ilmu hukum pidana? Ilmu hukum pidana itu uh, Ilmu yang menjelaskan mengenai hukum pidana positif, sedangkan objek dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif yang berlaku di suatu negara. Karena kita berbicara dalam konteks Negara Republik Indonesia, maka objek ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif yang berlaku di negara. Indonesia yang terakhir adalah tujuan dari hukum pidana. Uh, maaf, tujuan dari ilmu hukum pidana tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari ilmu hukum pidana itu adalah untuk uh, mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Uh, ini hal-hal mendasar ketika kita akan masuk pada uh, mata kuliah hukum pidana, sementara uh, secara substansial. Hukum pidana material itu sendiri sebenarnya hanya menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah berbicara mengenai perbuatan pidana. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga adalah sanksi pidana. Jadi, ketika kita berbicara mengenai materi apapun di dalam mata kuliah hukum pidana, pasti akan berkaitan kalau tidak dengan perbuatan pidana. Dengan pertanggungjawaban pidana atau dengan sanksi pidana, saya kira ini yang perlu saya jelaskan sebagai bagian awal ketika kita akan uh, belajar mengenai apa itu hukum pidana. Sekian dan terima kasih.